Delegasi Thailand belajar penyelesaian konflik di Ambon. Delegasi negara Thailand melalui Lembaga Swadaya Masyarakat asal Provinsi Patani, Thailand Selatan, mengunjungi Ambon, Maluku untuk melakukan studi banding tentang penyelesaian konflik. Kehadiran delegasi kemanusiaan ini sepenuhnya disponsori oleh The Asia Foundation. Selama 3 hari di Ambon, 8 delegasi negara Gajah Putih ini mengunjungi sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh agama, serta pemerintah daerah termasuk terjun dan tinggal berada dengan masyarakat untuk mempelajari kehidupan sosial antar umat beragama, terutama umat Muslim dan Kristen yang pernah berkonflik pada tahun 1999. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Amin Bin Tahir usai melakukan pertemuan dengan delegasi Thailand tersebut mengatakan, kunjungan pemerintah Thailand itu dilakukan untuk mempelajari cara masyarakat Maluku menyelesaikan konflik horizontal yang pernah terjadi beberapa tahun lalu. Menurut Sekda, dalam pertemuan itu, delegasi Thailand ingin belajar bagaimana pemerintah provinsi dan masyarakat Maluku bertindak mengatasi konflik dan cepat bangkit menuju kehidupan yang damai hingga kini. Sekda mengatakan, kehadiran sejumlah negara untuk belajar di Maluku mensyaratkan Maluku sebagai laboratorium perdamaian dunia. Oleh karena itu, pemerintah provinsi bertekad menjadikan Maluku sebagai laboratorium kerukunan umat beragama terbaik di Indonesia, bahkan di dunia. Pemerintah Provinsi Maluku sangat berkeinginan dan berantusias untuk membangun kerukunan umat beragama terbaik di dunia, dengan membangun pusat-pusat keagamaan seperti Islam Center, Christian Center, Catholic Center, Buddha dan Hindu Center, serta membangun pemukiman multikultur, multi etnis. Kami harapkan juga hasil pertemuan ini bisa dijadikan sebagai masukan bagi ASEAN Foundation Thailand untuk digunakan nantinya di Thailand untuk menyelesaikan konflik. Romsi bin Abdul Rosik mengatakan, selama ini hanya mendengar tentang konflik yang pernah terjadi di Maluku. Selama berada di Ambon, dari pertemuan dengan berbagai pihak sekaligus terjun langsung di masyarakat, delegasi Thailand kagum karena situasinya di Maluku cepat teratasi dan perdamaian terawat dengan baik hingga kini. Romsi mengaku, meski Maluku pernah dilanda konflik kemanusiaan berkepanjangan, namun kini Maluku telah pulih dan menjadi daerah yang sangat rukun. Dia menjelaskan, selain ingin belajar tentang penyelesaian konflik, kedatangan perwakilan pemerintah Thailand ke Maluku juga untuk mempelajari bagaimana proses kerukunan antar umat beragama dibangun secara harmonis di daerah bertajuk 1000 pulau ini. Study tentang conflict management di Ambon. Jadi pihak kami ini datang ke Indonesia dan juga kita bagi dua grup. Ya, satu grup lagi study tentang konflik di Pontianak dan juga satu lagi di Ambon. Jadi kami harap bahwasanya pengalaman dan juga apa saja ilmu pengetahuan tentang penyelesaian konflik di Ambon ni dapat membawa ke Patani ataupun di Thailand Selatan dapat menyelesaikan konflik, kerana di sana tu masih lagi konflik sedang muncul, masih lagi ada konflik di Thailand Selatan, di Patani. Agarnya ilmu pengetahuan yang dapat tu dapat ambil dan aplikasi di Patani. Patani merupakan salah satu daripada 4 provinsi Thailand yang mempunyai mayoritas penduduk beragama Islam 80%. Sejak awal tahun 2004, beberapa insiden kerusuhan dan huru-hara telah melanda selatan Thailand, terutama di wilayah-wilayah Narathiwat, Yala, dan Patani. Kawasan-kawasan ini didiami oleh mayoritas penduduk Melayu Islam dan aktivitas gerakan pejuang kemerdekaan telah aktif sejak tahun 1980-an. Lebih dari 6.000 orang telah tewas dan lebih dari 10.000 telah terluka antara tahun 2004 sampai 2014 dalam pemberontakan separatis etnis sebelumnya, yang saat ini telah diambil alih oleh jihad segaris keras, dan mereka diadu dengan kedua minoritas Thai beragama Buddha dan Muslim setempat yang memiliki pendekatan moderat atau yang mendukung pemerintah Thailand.